Razia pemandu parkir liar atau PAOK yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur diwarnai aksi perlawanan. Selain itu sejumlah PAOK nekat melarikan diri saat hendak diamankan petugas ke dalam mobil patroli. Mengetahui kedatangan petugas Satpol PP yang tidak mengenakan baju dinas, seorang pemandu parkir liar alias Pak Oga ini langsung melarikan diri. Namun pemuda tersebut kalah sigap dengan petugas yang berhasil mengamankannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Meski telah diamankan, Pak Oga ini terus melawan dan menolak dibawa ke dalam mobil patroli. Dari lokasi lainnya, seorang pemandu parkir liar juga terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP. Sayang, pelariannya berakhir sia-sia setelah Pak Oga tersebut dihadang petugas dan digelandang ke mobil patroli. Dalam razia tersebut, petugas Satpol PP menjaring sejumlah pemandu parkir liar di beberapa titik jalan putar arah. Jadi kegiatan ini kita lakukan secara simultan. Jadi rutin tapi dengan tenggang waktu yang kita tentukan sesuai dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya mereka yang terjaring razia dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.